Ibnu Umar radhiyallahu anhu pi rumah Sayyidina Aisyah radhiyallahu an. Nak tanya Sayyidina Aisyah. Sayyidina Aisyah, tolong cerita dekat kami apakah yang paling menakjubkan yang kamu lihat daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang tu dia nak tahu. Lalu sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Aisyah pun menangis. Semua perkara berkaitan Nabi sallallahu alaihi wasallam semua menakjubkan. Tanya, wahai Aisyah, boleh tak cerita momen apa paling istimewa sekali kamu dengan Rasulullah? Aisyah diam, Rasulullah menangis. Aisyah menangis. Dia kata, semua momen aku dengan Rasulullah SAW, semuanya istimewa belaka. Semuanya menakjubkan belaka. Lalu, dia pun cerita satu kisah. Baginda datang kepadaku pada malam giliranku sehingga masuk bersama dan merebahkan diri di atas tempat tidurku hingga kulit baginda bersentuhan dengan kulit. Malam tu Nabi SAW tidur di rumah Aisyah. Tidur di sisi Aisyah sehingga bersentuhan kulit. Kemudian baginda bersabda, Aisyah, izinkanlah aku untuk menyembah Tuhanku. Minta izin nak bangun qiyamul lail. Tidur tepi isteri, Rasulullah minta izin. Wahai Aisyah, boleh tak aku nak bangun untuk qiyamul lail? Pernah tak lelaki kita buat macam ni? Cuba cerita tengok. Pernah tahu nak bangun malam-malam, boleh tak saya nak bangkit qiyamul lail ni? Tak, kita kata apa? Buang terbiatlah kau. Kena mak gaya dia tak lama dah apa. Tak pernah-pernah dia buat macam tu. Tapi Nabi SAW minta izin isteri dia. Sebab malam tu malam isteri dia. Nah, salih semua Muhammad. Lalu kata Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya aku suka berada di sampingmu dan aku suka apa yang engkau suka. Rasulullah SAW lalu bangkit menuju qirbah. Ini bekas air yang ada dalam rumah dan dalam wuduk. Dan dalam wuduknya itu baginda berjimat menggunakan air itu. Lalu berdiri dan bacakan Al-Quran, saya menangis sehingga melihat air matanya sampai mengenai kedua sisi pinggang. Subhanallah. Nabi qiyamul lail menangis sampai air mata ni keluar turun sampai dekat pinggang. Masya Allah. Kemudian Nabi SAW duduk. Merebak. Kemudian Nabi SAW pun duduk sallallahu alaihi wasallam membaca hamdalillah, hamdalillah dan memuji Allah. Hamdallah dan memuji Allah. Kemudian menangis lagi sehingga aku melihat air matanya sampai membasahi pangkuan dia. Dah duduk pula. Zikir ni sampai air mata keluar ni basah pangkuan dia. Kemudian Nabi SAW merebahkan diri pada lambung sebelah kanannya dan meletakkan lengan kirinya pada lengan tangan kanannya pada pipinya. Lalu baginda menangis lagi sehingga aku melihat air matanya sampai membasahi tanah. Allah, ni kekasih Allah ni tuan-tuan. Menangis sampai macam tu. Kita setitik air mata pun tak boleh nak keluar. Ulama sebut, antara tanda tenggelam dosa ialah tak mampu menangis kerana dosa. Bangun qiyamul lail. Orang buat 10 akhir Ramadan buat qiyamul lail. Mailah tuan-tuan kita menangis, ingat kenang dosa-dosa apa yang kita buat. Menangislah tuan-tuan, menangis. Kenang dosa-dosa kita. Kita pun semayang Allahu Akbar. Tuan-tuan, tu tengok orang sebelah menangis. Teruk sungguh menangis. Nampak gaya dosa banyak. Dia duduk sibuk orang sebelah. Habis bagi salam duduk sibuk nak tengok mata orang pula. Tu dia bekak mata teruk sungguh ni. No, dosa mesti banyak. Aku tak menangis langsung tak ada dosa. Mak gaya. Walhal dia tak boleh nangis tu sebab apa? Sebab tenggelam dalam dosa. Tuan-tuan, lalu masuklah Bilal memberitahukan kepadaku bahawa solat waktu solat subuh sudah masuk. Untuk itu Bilal berkata, wahai Rasulullah, sekarang masuk waktu solat. Tetapi ketika Bilal melihat Rasulullah SAW menangis, maka dia bertanya, wahai Rasulullah, apakah engkau menangis padahal Allah telah memberikan ampunan kepadamu atas segala dosamu yang telah lalu dan yang akan datang? Rasulullah menjawab, hai Bilal, bukankah aku ingin menjadi seorang hamba yang banyak bersyukur? Mengapa aku tidak menangis? Sedangkan malam ini telah diturunkan kepadaku firman-Nya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih berganti siang dan malam, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Ali Imran 190. Sehingga pada firman-Nya, maha suci engkau, maka pelihara kami daripada siksa api neraka. Kemudian baginda bersabda, celakalah bagi orang yang membaca ayat-ayat ini lalu dia tidak merenungkannya. Kemudian Sufyan As-Sauri berkata, barang siapa membaca akhir surah Ali Imran lalu tidak memikirkan maknanya, celakalah dia. Ia mengatakan demikian seraya menghitung dengan jari-jarinya sebanyak 10 jari, iaitu 10 ayat terakhir daripada surah Ali Imran. Imam Ibn Kathir, seorang ulama tafsir dalam kitabnya Tafsir Ibn Kathir. Tuan-tuan, salam ala saya Muhammad. Nah, itulah beberapa petikan 5 doa daripada 30 doa yang ada dalam buku ni.